Ini pohon jaraknya yang besar. Ini buahnya berwarna ungu, ya. Ini yang kita namakan pohon ara, ya. Yang pernah saya taruh di Facebook kan ya. Yang pernah saya bikin vlog yang warnanya dalamannya pink, ya. Golden fig. Ini warna ungu, ya. Warna ungu. Nah, ini dia nih, ya. Jadi sudah ada 3. Welcome back to my vlogs. Sore hari ini hari Sabat tanggal 6 Maret. Saya lagi jalan-jalan, suamiku sama Matthew sedang bersepeda, ya. Saya kali ini Ira mau meliput beberapa pohon-pohon buah-buahan Ira yang pada musim gugur dia gugur semua daun-daunnya ya, gugur semua sehingga kesan dari pohon itu kalau kita lihat adalah pohonnya sudah mati. Tapi puji Tuhan, setelah akhir Februari dan awal Maret, tunas-tunasnya mulai kelihatan keluar semua. Jadi memperlihatkan kehidupan yang baru lagi gitu loh teman-teman. Ya, teman-teman ikutin ya, Ira perlihatkan sebentar. Oke, tapi semua sebelumnya Ira percaya teman-teman semua sehat-sehat ya. Oke, ikutin. Halo guys. Sekarang ini saya memperlihatkan saya punya pohon pomegranate yang berwarna pink. Ini sekarang kelihatannya sudah mati kan ya. Tapi kalau saya deketin, dia sudah mulai keluar tunas-tunasnya lagi. Karena ini sudah bulan Maret, ya, waktunya dia keluar tunas. Ya, ini dia teman-teman lihat kan? Ini. Dan saya akan memperlihatkan beberapa pohon buah pohon yang buah-buahan yang ada di rumah saya. Ya, ini yang satu pohon pomegranate dan ini yang kedua pohon jarak. Ya, pohon jarak ini kalau bisa juga ya, ini kan sudah banyak yang sudah tidak ada daun, kelihatan sudah mati dah pohonnya, tetapi ini sudah mulai keluar tunasnya kembali ya teman-teman. Nah, ini sudah waktunya dia, puji Tuhan sudah waktunya dia keluar lagi teman-teman ya. Ya, ini pohon jaraknya yang besar. Ini buahnya berwarna ungu ya. Ini yang kita namakan pohon ara ya. Yang pernah saya taruh di Facebook kan ya. Pernah saya bikin vlog yang warnanya dalamannya pink ya. Golden fig. Ini warna ungu, ya, warna ungu. Nah, ini dia nih, ya. Jadi sudah ada 3. Ini teman-teman, saya punya donut peach, ya. Bentuknya kayak donut, makanya dia dinamakan donut. Nah, ini ya sudah tidak ada. Dia punya daun. Nah, ini udah keluar nih. Udah berbunga seperti ini, ya. Bunganya, tunasnya keluar seperti ini. Ini yang lain baru mau keluar, ya. Bagus sekali dia, warnanya tuh, warnanya pink, ya. Bagus banget. Lihat ini, bagus sekali. Ini 2 pohon persimmon kita yang di sebelah kanan. Kalau kita berdiri di depan rumah, ini yang di sebelah kanan, ya di bagian kanan. Nah, ini sudah mulai mau keluar dia punya tunas. Ini kan ya. Teman-teman bisa lihat dia baru mau keluar. Ya. Ini baru mau keluar. Ada yang lain sudah keluar. Ya. Seperti ini.
dia udah keluar ya. Nih, udah keluar tunasnya lagi ya, seperti ini udah keluar lagi tunasnya ya, seperti ini. Kalau dia musim gugur, kasihan deh kalau kelihatannya pohonnya sudah mati. Ini teman-teman pohon peach juga, tapi yang warna orange ya. Dia saya belum lihat tunasnya yang keluar ya, ini belum keluar semuanya kelihatannya, belum ada, tapi mungkin yang ada di, oh ini udah sudah keluar nih ya, ini sudah keluar ya tunasnya. Kemudian ini pohon apel, apel Fuji kita cuman satu juga ya nih ya. Ini sudah pada keluar. Ini sudah ada daunnya seperti ini. Dan ini tunas-tunas yang lain ya. Ini dia nih, tunas-tunas yang lain. Nah, banyak kelihatan situ ya, apel-apel yang kecil. Saya jadi malas mau ambil karena kecil-kecil, tapi sangat manis. Ini teman-teman, air hujan yang kita tampung pada saat hujan datang ya, pada waktu yang lalu ini penuh dengan air nih ya kan teman-teman, lihat ya. Jadi kita ada ini, ada pompa. Nah, air hujan masuknya ke sini, di bak sini, dan suamiku pompain sampai masuk ke sini ya, ke sini. Dan ini semua ya, ini kayak swimming pool, kayak kolam renang punya ini. Memang itu seperti kolam renang, tapi itu kita taruh tampung air hujan ya. Itu belum penuh karena suamiku bikin penuh yang ada di sini ya. Ini pohon mandarin juga masih keluar semua, dia punya bunga-bunga ya teman-teman, bisa lihat keluar semua bunga-bunganya berwarna putih. Nah, ini buah pomegranate kita yang berwarna merah ya. Ini pohonnya memang masih muda ya, lihat ini. Nah, dia sudah lebih dulu keluar, banyak dia punya tunas, dia punya daun-daunnya sudah keluar gitu loh teman-teman. Ini teman-teman pohon persimmon juga ya, dia baru keluar tunasnya tapi belum banyak ya. Nah, ini yang buah pomegranate yang pohonnya sudah tua, ini yang satu ini, tapi yang ini pohonnya belum begitu tua, masih yang ini masih 5 tahunan ya. Nah, ini cabang dari pohon yang tua. Anehnya, cabang yang dari pohon yang tua dia punya buah manis. Kalau ini sampai sudah dimakan burung masih asem. Saya nggak tahu ya. Ini beberapa tahun belakangan ini asem dia punya rasa. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini pohon jeruk navel. Kalau di Indonesia sunkiss. Nah, ini pohon kita 5 pohon persimmon lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia semuanya masih terlihat sudah belum ada kelihatan sudah mati ya, karena begitulah kalau musim gugur daunnya gugur-guguran semuanya, sehingga kesan dari pohon persimmon ini sudah mati. Yang di bahagian kiri dari depan rumah saya ini ada 5 ya. Dan ini baru mau keluar tunas-tunasnya ya. Baru mau keluar tunas-tunasnya, ini sudah mulai menghijau ya. Menghijau. Nah, ini teman-teman. Ya. Kami masih punya ada lahan kosong di kita ya, sampai di sana
udah dipagari sama suami saya. Nah ini buah pikan. Kita punya pohon pikan ada dua, ya. Yang satu ini pohon ini hasil buahnya kecil-kecil, tapi yang ini buahnya besar-besar. Yang besar-besar dia manis tapi tidak terlalu manis. Tapi kalau yang kecil ini buahnya sangat manis. Saya tidak tahu ini sudah bisa keluar tunasnya lagi atau tidak. Oh iya, baru mau kelihatan pucuk-pucuknya itu mau keluar hijau-hijau. Ini juga ini baru mau keluar ya. Udah mengkilat-kilat baru mau keluar. Oke guys. Inilah liputan Ira sore hari ini. Ya teman-teman, doain supaya pertumbuhan buah-buahan pohon dari buah-buahan yang ada di halaman rumah Ira bisa berbuah dengan baik. Ini juga salah satu pohon persimmon, tapi dia berbentuk kayak tomat, ya, tomat. Nah, ini dia sudah ada puncuknya, bisa Ira zoom kayaknya ya. Sudah hijau teman-teman. Nah ini saya tidak pernah ambil karena dia harus lembek sekali, sehingga kita kalau mau bikin ini kita bikinnya bikin kue. Nah ini puncuknya sudah mulai keluarkan ya teman-teman, lihat ya, kelihatan indah kalau bercampur dengan yang sudah punya daun-daun hijau. Tapi kalau enggak ya aduh, kelihatan gersang banget ya teman-teman. Ini pohon eucalyptus. Ini yang bisa dibuat minyak kayu putih, tapi kita tidak tahu mengolahnya, sehingga ini kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 pohon eucalyptus ya. Ini ada pohon buah manis juga buahnya, tapi saya lupa namanya nih. Ini pohon ini ya, pohon ini saya lupa namanya apa. Oke guys, Ira berharap teman-teman senang melihat liputan Ira sore hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share, dan make a comment di sini ya. Teman-teman, Ira berharap semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan juga. Sukses semuanya guys, jangan lupa di share, see you another vlogs dari Ira Wicker. Bye now. I love you guys.